Assalamualaikum sobat semuanya. Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah laptop Toshiba Portege. Kerusakannya adalah Wifi-nya nggak mau detect. Jadi tidak mau mendeteksi sinyal Wifi. Dan kita cek di device manager, Wifi-nya juga nggak nongol. Jadi pada icon Wifi yang kita biasa lihat di bagian kanan bawah di layar di desktop itu menunjukkan hanya icon monitor yang disilang ya. Ketika diklik pun nggak ada sinyal Wifi, padahal sinyal Wifi ada. Jadi icon Wifi-nya nggak bisa muncul pada sudut desktop ini. Pun ketika kita cek di device manager, device Wifi-nya yang seharusnya muncul berdampingan dengan LAN itu nggak muncul. Ya, ini menunjukkan bahwa Wifi card-nya tidak terdeteksi oleh chipset. Jadi sobat semuanya bisa lihat di device manager ini ya. Wifi, device Wifi-nya nggak muncul, yang muncul cuma LAN saja. Cuma LAN-nya saja yang muncul. Jadi device-nya seperti nggak terdeteksi gitu. Jadi sobat semuanya, karena kita prediksi kita bahwa ini disebabkan oleh adanya masalah pada card Wifi atau Wifi card. Entah Wifi card-nya rusak atau dia tidak terdeteksi oleh chipset atau ada masalah di motherboard, kita perlu cek lebih lanjut. Maka kita harus bisa mengakses bagian dalam dari laptop ini. Kita harus membongkar casing laptop. Perlu sobat ketahui bahwa ada sebagian yang mengira bahwa mungkin itu hanya problem di driver Wifi-nya yang nggak bisa kedetek. Ini perlu diketahui bahwa jika masalah hanya pada driver, maka seharusnya device Wifi itu di device manager tadi kelihatan. Di sana muncul device-nya Wifi, kemudian ada tanda tanya, lah itu biasanya ada masalah pada driver. Oke, ini card Wifi-nya kita sudah bisa akses. Langkah selanjutnya adalah kita akan copot Wifi card ini, kemudian kita coba bersihkan dulu pin-pinnya, konektornya yang kuning-kuning, kaki-kakinya yang kuning banyak itu kita coba bersihkan sebersih mungkin, kemudian nanti kita akan tes lagi. Untuk membersihkan kaki-kaki Wifi ini tentu kita bisa menggunakan banyak sekali peralatan, misalnya penghapus pensil atau penghapus ballpoint yang model lama yang warnanya biru agak keras itu bagus, atau teman-teman bisa coba dengan karet-karet yang lain, apalah yang jelas tujuannya adalah menjadikan konektor Wifi ini kembali celing, kembali bersih, mengkilap gitu ya, agar nanti konektivitasnya dengan motherboard bisa bagus, sehingga Wifi card ini terbaca oleh chipset dengan baik. Baik, kita akan coba lagi. Kita sudah pasang. Baik, kita nyalakan dulu laptop. Laptop sudah nyala, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang Wifi, icon Wifi sudah muncul di layar desktop bagian kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa Wifi-nya sudah bekerja dengan baik. Kita bisa cek juga di device manager. Pasti di sana nanti akan muncul device Wifi card-nya.
cek di device manager, di network adapter. Sekarang sudah muncul LAN dan wireless Wi-Fi. Jadi demikian sobat semuanya, salah satu solusi ketika Wi-Fi card pada laptop kita tidak bisa terdeteksi, ditunjukkan dengan tidak munculnya ikon Wi-Fi pada layar desktop di bagian kanan bawah. Ketika kita klik pun nggak muncul sinyal-sinyal Wi-Fi, padahal kita yakin di situ ada sinyal Wi-Fi. Dan ketika kita cek di device manager, Wi-Fi device Wi-Fi-nya nggak muncul. Nah, salah satu solusinya adalah adanya masalah konektivitas antara Wi-Fi card dengan motherboard. Kita bisa coba dulu untuk membersihkan kaki-kakinya seperti yang barusan kita lakukan. Atau jika tetap nggak berhasil, tentu ada masalah yang lain. Kita bisa coba mengganti Wi-Fi card-nya dengan Wi-Fi card yang lain. Mungkin ada masalah pada Wi-Fi-nya. Ada juga masalah lain, yaitu misalnya di motherboard. Di motherboard ada masalah, motherboard nggak bisa baca. Atau bisa juga BIOS-nya yang korup. Kita bisa flash BIOS. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.